oleh anak Turonggo Samboyo Putro. Akankah duri itu nanti masuk di punggung atau tubuh dari anak-anak kita? Kita nikmati dan kita saksikan bersama-sama. Sekali lagi, bukannya sok pamer ilmu, tapi ini adalah sekedar hiburan, dan ini adalah juga merupakan satu seni tradisi Indonesia. Pencak silat juga oke, sudah dikenalkan permainan-permainan semacam ini. Jadi ini adalah budaya asli Indonesia. Ini yang digandrungi oleh orang-orang asing. Jadi yang bisa kita nikmati bersama malam hari ini secara langsung, yang dimainkan oleh pemuda-pemuda Rowo Tengah sendiri. Kita tidak usah mengundang dari Banten atau dari Kagoli. Luar biasa dari adik-adik kita Rowo Tengah hari ini melakukan itu atraksi tebus. Bagaimana menjinakkan durinya pohon salak yang sudah tua umurnya ini dengan disatukan oleh tubuh, mudah-mudahan tak kepok sego dengan memohon satu kekuatan. Oke, ambil nafas dalam-dalam, masukkan suhu kekuatan, menyatunya pohon duri ataupun duri yang ada di salak ini dengan tubuh seorang pelaku debus. Sekali lagi kami ingatkan kepada adik-adik ya, yang biasanya suka meniru, tolong untuk permainan ini nanti jangan ditiru di rumah ya. Karena ini perlu teknis dan perlu ahli. Kalau tidak ahli jangan sekali-kali memainkan. Rupanya sudah masukkan satu satuan suhu kekuatan bersama pohon duri, pohon salak yang berduri ini. Akan dibuat permainan pada kesempatan malam hari ini. Silahkan dinikmati, ojo sampai kedep ulipate, ojo sampai merut. Lihat dan nikmati. Thank you.
Jangan pernah dilawan dengan kekerasan, tapi kita jinakkan dengan perasaan. Itu yang